Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu armada yang telah diupdate ya. Yakni mod Jetbus 3 Special Tronton untuk sasisnya sendiri Scania K410IB. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan ini untuk liverynya, ini adalah livery dari LB Speed. Bagi kalian yang berminat dengan mod serta livery ini, silahkan cek link yang ada di bawah ya. Dan untuk link liverynya ini Mediafire ya, dan tanpa password. Untuk mod ini ya, yang diupdate adalah adanya semacam antena yang di atas ini ya. Lalu kalau interiornya memperbaiki bug ya, sebelumnya ini di bagian toilet, dekatnya toilet itu ada semacam kursi ya yang ngebug gitu, atau sampingnya kursi, bagian dari kursinya ya, itu semacam ngebug kursinya itu. Terus perubahan lagi di bagian animasi goyang ya, atau emoticon bergoyang, itu sudah dihilangkan ya. Ya mungkin itu saja untuk update Scania K410IB. Dan ini untuk liverynya keren banget ya, karena detail. Walaupun saya mungkin salah pakai livery ya, karena ini adalah Volvo V11R, tapi saya menggunakan Scania, salah stiker ini. Tapi nggak apa-apa, yang penting masih pas ya, untuk ukurannya masih cakep ya. Dan langsung saja kita untuk buat jalannya. Ya, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buset manis.